Barat Herman Suryat menandeskan, oknum manusia lalaiya nyorang penghutan liar atau pungli di Masjid Raya Al-Jabar, lain pihak anu rukun gawe jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat. Kukituna dirina nyedekeun sakumna oknum anu nyorang pungli di Masjid Raya Al-Jabar bakal dicelak ku pihak kepolisian. Patali jeung lampah pungutan liar atau pungli parkir tepika jual beli plastik ke wadah sepatu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman nyorang sidak ke Masjid Raya Al-Jabar poe Salasa 16 April 2024. Sekda nyindegen sakumna oknum anu nyorang pungli lain bagian tina pihak anu rukun gawe jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat. Kiwari pihakna ukur ngabina eta oknum, tapi upama aya deui oknum anu ngalakonan deui pungli di Masjid Raya Al-Jabar, pihakna bakal ngalaporkeun sarta eta pihak bakal dicerek ku pihak kepolisian keur ditindak tandes. Yang melakukan pungli ya, baik yang parkir maupun yang jual kantong kresek paksa itu bukan masyarakat sekitar di sini, itu bukan mitra kami, itu adalah oknum dari luar yang memanfaatkan eskalasi kunjungan ke Masjid Al-Jabar. Ya, sementara kami bina lah, kami ingatkan ya agar yang bersangkutan tidak melakukannya lagi. Dan kalau misalnya besok lusa ketahuan lagi, kami akan laporkan ke kepolisian. Ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tilu hal noremen ngarandapan pungli di Masjid Raya Al-Jabar nyaeta parkir, panitipan barang jeung transportasi. Sekda ngebrehkeun pihakna keur memejehna nyorang evaluasi sarta memenah dina jangka menengah tur panjang, patali jeung prak-prakan ngokolakeun Masjid Raya Al-Jabar. Eta hal teh dilakonan sangkan anu ngadeg-deg ka Masjid Raya Al-Jabar ngarasa aman tur tatumanina. Budi Hartati, Bandung TV. Pemirsa, wartawan anu memang rupi informasi pamungkas dina pidangan tangarep pasundan dinten ieu aya saur ti 10 urang hirup kudu nyanghulu ka hukum nunjang ka nagara mupakat ka balarea. Mugia jantan nyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais Pangampi tangarep pasundan sim kuring pun dari firman. Sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.